B38 vlog kali ini kita akan mencoba memasang sebuah ring piston atau ring seher pada piston yang baru kita beli yang berkode KVB ini untuk Vario 150 ataupun bisa dipasangkan juga untuk Honda Beat. Dan pemasangan ring piston ini berlaku untuk kendaraan Honda Beat ya, atau sekelas motor matic yang 4 tak. Nah, di sini jika kita membeli kit piston itu biasanya dapat ring piston seperti ini. Ini dapat beberapa bagian ya. Yang pertama ring oli ya, ring oli yang berbentuknya cacing seperti ini. Nih, cacing seperti ini. Kemudian ini ada dua ring juga. Ini adalah pelindung dari ring oli cacingnya. Kemudian ring kompresinya, biasanya ring kompresi pertama itu yang cenderung kekuningan atau warnanya yang lebih terang. Seperti ini ada tulisannya R, kemudian 50, ini untuk oversize 50 nya. Kemudian kompresi yang kedua itu ada tulisannya 50 dan tulisannya ada tulisan RN. Dia cenderung warnanya lebih hitam. Nah, itu sekumpulan ring pistonnya ya. Dan kita akan mencoba memasang ring piston ini ke media. Nah, yang teman-teman harus perhatikan adalah bagian pistonnya. Ada tulisan IN dan coaan untuk rumahan klep yang lebih besar. Kita akan pasang seperti ini. Ini putusannya. Kita harus di bagian tengah-tengah sini ya, kurang lebih. Nah, penempatannya seperti ini. Hati-hati jangan terlalu dipaksakan menggang masuk. Nah, seperti ini. Coba perhatikan. Nah, potongannya nih. Kelihatan kan potongannya? Ini di bagian tengah. Oke. Bagian tengah. Kita sisipkan sebentar, kemudian kita ambil ring piston yang kecil-kecil ini. Ini untuk pemasangannya bolak-balik nggak masalah. Ini yang depan atau ini yang belakang nggak masalah karena tidak ada kodenya. Nah, kita akan pasang. Ini potongannya sebelah mana tadi? Harus diperhatikan benar, jangan sampai keliru ya. Lalu kemudian ring piston yang cacingnya ini kita timpa sebelah bawahnya ini seperti ini. Di bagian ada tulisannya KVB ini agak atas sedikit ya. Agak atasnya sedikit sekali. Jangan terlalu ke bawah, agak atasnya sedikit. Lalu dipasang sedikit demi sedikit hingga terpasang keseluruhannya. Oke. Sembari diperhatikan apa yang kiranya kurang pas. Oke, kurang lebih seperti ini. Seperti ini. Kemudian yang satunya, yang ring oli yang satunya itu teman-teman harus pasang di sebelah sini ya. Nah, agak ke sebelah sininya. Jadi biar tidak sejalur serata ya. Oke. Nah, segini. Jadi ini potongannya di sebelah sini. Terus kemudian yang sebelah sini, yang sebelah kanan saya sebelah sini agak nyerang ke sini. Ini juga iya. Di bagian agak ke atas sedikit. Nah, seperti ini ya metodenya. Kemudian kita ambil ring yang berwarna hitam. Kemudian ini ada tulisannya ya, ada tulisannya ini. Teman-teman taruh yang menghadap ke depan gini ya, jangan dibalik ini tapi gini. Lalu ini agak ke samping ya, agak ke samping deket tulisan KYB-nya yang agak mepet gini. Lalu ring olinya kan agak ke atas. Lalu ring kompresi kedua ini agak mepet. Dan harap hati-hati saat pemasangan karena ini rawan untuk pecah ya. Nah, posisinya seperti ini.
Kemudian ring kompresi pertama itu berlawanan juga. Ini tulisannya bagian depan ya. Berlawanannya seperti ini. Set. Dipasang gini. Gini, gini, gini. Klep. Nah, jadi nih. Ini yang kompresi pertama agak sebelah sini. Nih. Tuh. Kompresi kedua sebelah sini. Ring oli sebelah sini. Ring oli kedua sebelah sini. Jadi saling ngilang agar oli itu enggak masuk, pembakarannya itu tidak masuk ke ruang oli ya. Kalau saya biasanya pemasangannya seperti itu. Jika teman-teman ada trik lain, silahkan ketik di kolom komentar atau bisa membenarkan apa yang saya kerjakan, karena semua orang punya trik sendiri-sendiri, punya pendapat sendiri-sendiri. Yaudah, terima kasih telah menonton video saya, Bestie 8.